bersama Dynamic YouTube Channel, kita akan mempelajari rumus fungsi if dalam Microsoft Excel. Oke, pertama kita buka aplikasi Microsoft Excel. Di sini telah ada mempelajari fungsi if dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, jika kita memasukkan nominal belanja tertentu, maka akan mendapatkan suatu bonus. Kita memasukkan nominal belanja 400.000, maka akan mendapatkan bonus paket Idul Fitri. Dan jika kita memasukkan jumlah belanja 200.000, maka kita akan mendapatkan piring cantik. Bagaimana cara membuat sistem seperti ini? Mari kita pelajari. Baiklah, untuk pertama kita buka aplikasi Microsoft Excel. Kalian buat kolom seperti ini, jumlah belanja dan bonus. Bagaimana untuk membuat rumus seperti tadi? Kita bisa menggunakan fungsi if. Kita masukkan if, kurung buka. If dalam bahasa Indonesia berarti jika. Jika kita baca, apabila jumlah belanja lebih besar dari kita masukkan nominal yang kita mau 400.000 sebagai contoh, maka akan mendapatkan paket Idul Fitri tanda kutip 2. Kenapa saya menggunakan tanda kutip 2? Karena rumus if tidak akan membaca huruf yang tidak diawali dan diakhiri dengan tanda kutip 2. Oleh karenanya, jika Anda ingin masukkan huruf, maka awali dengan tanda kutip 2. Ini fungsi yang pertama, tanda titik dan koma. Untuk fungsi yang kedua, kita pakai if lagi. Apabila jumlah belanja lebih besar dari, sebagai contoh, 200.000, maka akan mendapatkan piring cantik. Piring cantik. Dan selebihnya yang di bawah 200.000, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sorry, nggak dapat. Misalkan menggunakan titik 2, tanda kutip 2, ketika menggunakan huruf. Sekarang kita kurung tutup. Mengapa saya menggunakan 2 kali kurung tutup? Karena saya menggunakan 2 fungsi if. Sekarang kita enter. Ya, sorry, nggak dapat. Karena jumlah belanjanya 0. Jika kita ubah jumlah belanjanya menjadi 400.000, maka akan mendapatkan paket Idul Fitri. Rumus ini bisa kita tarik hingga ke bawah. Ya, kita masukkan nominal 200.000, maka akan mendapatkan piring cantik. Kita masukkan nominal 250.000, maka mendapatkan piring cantik karena di atas 200.000. Jika kita memasukkan 500.000, maka mendapatkan paket Idul Fitri karena di atas 400.000. Jika kita memasukkan 100.000, maka tidak dapat apa-apa karena di bawah 200.000. Dan jika kita memasukkan 230.000, maka akan mendapatkan piring cantik. Kita bahas lagi. Jika
jumlah belanja lebih besar dari 400 ribu, maka mendapatkan paket Idul Fitri. Dan jika jumlah belanja lebih besar dari 200 ribu, maka mendapatkan piring cantik. Di bawah 200 ribu, sorry, nggak dapat. Seperti itu, semoga bermanfaat dalam dunia bisnis. Saya ucapkan